Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Bersama saya Asma Hafizah Ismail dalam berita 3 dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AIGIT. Dalam usaha untuk menggalakkan aktiviti bersukan dalam kalangan belia, pelbagai program telah dirangka bagi melahirkan belia yang sihat, aktif, berpandangan jauh, kreatif dan berdaya saing sekaligus dapat mengelakkan mereka daripada terjebak dengan pelbagai gejala sosial yang semakin membimbangkan. Mengambil inisiatif mengenainya, Yang Berhormat Hannah Yeoh, Menteri Belia dan Sukan telah dijemput untuk menjadi tetamu undangan bernama TV bagi segmen Ruang Bicara bagi mengupas tajuk berkaitan KBS 2023, memimpin belia mendokong sukan. Menurut Yang Berhormat Hannah Yeoh, tanggungjawab dan cabaran yang dipikul olehnya amat besar dan mencabar, di mana perlu memfokuskan kepada golongan belia dan juga sukan yang mana ia sudah sebati sejak dulu lagi dan dipengaruhi serta didominasi oleh persatuan-persatuan yang sudah lama menapak dalam dunia sukan. Tambah bila lagi kesan daripada COVID-19 yang mengakibatkan masyarakat hilang pekerjaan dan punca pendapatan, yang menguatkan lagi KBS untuk merancang dan membuat semakan data bagi membantu golongan belia, terutama belia muflis, dengan menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan. Beliau turut berharap agar golongan belia, khususnya atlet-atlet di seluruh Malaysia, dapat memberi sedikit masa, ruang dan peluang agar KBS dapat merancang, melaksana dan menambah baik program-program di bawah KBS demi menjamin masa depan belia yang lebih baik. Kementerian Belia dan Sukan KBS kini sedang mengenal pasti fasiliti sukan di bawah kementerian itu di seluruh negara yang dilihat perlu dibaik pulih semula. Menurut Yang Berhormat Adam Adli Abdul Halim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan, baik pulih tersebut perlu dilakukan kerana pihak kementerian tidak mahu pembangunan sukan, terutama di peringkat akar umbi, tergendala ekoran kekurangan fasiliti, malah kemudahan sukan yang sedia ada pula berada dalam keadaan yang tidak baik. Tambah beliau lagi, pembangunan sukan tergendala mungkin akibat fasiliti yang agak terhad, sedangkan negara mempunyai banyak bakat berpotensi bukan hanya dalam sukan tumpuan tetapi dalam sukan-sukan lain juga. Ujar beliau lagi, perkara ini akan sentiasa diperhalusi dan diteliti semula, terutama dalam memulihkan fasiliti sedia ada untuk manfaat bersama, dan ia akan dibaik pulih secara berperingkat. AIGIT mengucapkan selamat datang dan tahniah buat 23 orang pegawai lantikan baharu yang berjaya ditawarkan penempatan di AIGIT yang terdiri daripada pelbagai skim perkhidmatan dan grade jawatan seperti pegawai latihan, penolong pegawai belia dan sukan, pembantu belia dan sukan, pembantu tadbir, perkeranian atau operasi dan pembantu awam. Khusus pengenalan jabatan yang dilaksanakan oleh bahagian pengurusan AIGIT di Akademi Kenegaraan Kuala Lumpur ini bertujuan untuk membantu pegawai lantikan baharu AIGIT dalam mengenali dan menyesuaikan diri dengan sektor perkhidmatan awam sekaligus memahami fungsi jabatan, peranan dan tanggungjawab sebagai penjawat awam. Pegawai-pegawai lantikan baharu ini juga telah diberi pendedahan berkaitan hala tuju, visi, misi dan plan strategik AIGIT, diperkenalkan program-program utama AIGIT dan tugas-tugas mengikut jawatan serta didedahkan dengan bidang tugas utama di setiap bahagian dan kluster AIGIT. Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Aswandi Aja Ahmad, Ketua Pengarah AIGIT, turut berkesempatan bagi menghadiri majlis penutup dan sesi penyampaian sijil serta surat penempatan pegawai lantikan baharu yang akan ditempatkan di Ibu Pejabat dan Kem Wawasan Negara AIGIT. Semoga pegawai-pegawai yang terpilih ini mampu menjadi penjawat awam yang berdedikasi dan memberi aspirasi kepada pelanggan AIGIT, terutama golongan belia pada masa kini. Baiklah, sebelum berakhir, tahukah anda hutan hujan tropika di Malaysia merupakan ibu segala hutan di dunia? Ia dipercayai sudah berumur 130 juta tahun dan ia lebih tua daripada hutan di Amazon dan Kongo. Sekian untuk perkongsian pada hari ini. Temui kami 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat jam 3 petang dengan 3 berita penting hanya di Berita 3 Dimensi. Terus ikuti kami di pelbagai platform media sosial dan portal rasmi AIGIT di www.aigit.gov.my. Saya Asma Hafizah Ismail. Assalamualaikum dan salam perpaduan.